Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berlindung dari orang zalim. Sahabat muslim rahimakumullah, tidak semua orang mempunyai sifat yang baik. Sebagian di antaranya ada juga yang bersifat zalim. Tentu jika kita berada di antara orang zalim akan merasa gelisah, terancam dan tidak nyaman. Untuk itu, di dalam Al-Quran kita diajarkan suatu doa ketika takut kepada orang zalim, sekaligus memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari kejahatan orang zalim tersebut. Doa itu terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Adapun lafadznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qawmid dhalimin. Artinya, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah lafaz doa berlindung dari orang zalim. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.